ya. Ih, bagus-bagus banget ya, Om. Lihat deh, dindingnya itu nggak kopong gitu aja, dia ada gambar-gambarnya. Bagus banget. Kayaknya yang pendiri ini seniman banget deh. Buktinya dindingnya itu dari yang gelap, itu jadi berwarna dan bergambar-gambar gitu. Iya deh. Terus itu... terus ini mejanya itu dibuat konsep kayu gitu. Keren ya. Bagus banget. Recommended banget nih buat kafe-kafe ya kan. Itu Om ya? Ih, udah dateng Om. Yeay, udah dateng ya nih, tunggu-tunggu. Wow. Wih. Oh, ini ya ikan tunanya. Iya. Apa nih? Ikan tunanya. Kita buka yuk. Makasih, Om. Silakan. Iya. Kita buka yuk, Om. Oke, oke. Wow. Dia kayaknya berwarna banget ya. Wangi, Om. Aduh, bingung makannya gimana ya? Lihat deh, dia ada kelapa mudanya juga. Jadi benar-benar difungsikan. Oh, ini doang gini. Ini minumannya. Oh, ini minumnya ya. Oh, gitu loh. Ini Italian Fashion Om. Makasih ya, Mas. Takut deh minumnya. Nanti keracunan. Oke, kita coba ini, Om. Cobain yang mana dulu ya? Kita cobain aja kuahnya, yuk. Bebeknya belum ya? Nah, ini dia, Om. Ikan tunanya. Kayak ikan. Itu siapa ya? Oh, ini Bapak tadi. Ini Bapak tadi. Gimana? Ya, silakan dulu, Pak. Silakan. Ini baru mau nyobain nih, Pak. Oh iya, silakan dicoba dulu. Dicoba ya, Pak, ya. Ya. Om, nggak mau, Om. Nanti dulu. Gimana, gimana? Om bener nggak mau, enak loh. Nanti. Apa? Ya, silakan. Biasanya di, agak dikerok. Oh, digerok gitu ya? Dikerok lagi gitu. Oh, bisa dikerok. Bisa gitu ya. Iya, aku norak banget ya. Oh iya. Enak loh, Om. Gak ada aneh-aneh gitu. Tadi aku mikirnya tuh aneh gitu loh, karena kan kelapa kan biasanya minuman. Iya. Ini dijadiin makanan. Oh iya, Pak. Saya mau nanya-nanya nih, Pak. Boleh. Ini kan dia ada ikan tunanya, terus airnya ini air kelapa ya, Pak? Iya, air kelapa. Air kelapa. Oh gitu. Jadi ini sebetulnya tunanya ini kita sudah kukus. Oh, udah dikukus kita dulu. Kukus dulu, terus kita beli kayak kita marinasi pakai bumbu-bumbu yang dari El Mafioso. Oh, sebelum dimasak ke dalam air kelapa bersama bumbu yang lain. Ah, ini apa nih, Pak? Kok ada nanas ya, Pak? Itu nanasnya. Oh, ini nanas. Ya. Nanas ini buat apa nih, Pak? Jadi nanas ini gunanya itu selain memberikan rasa asamnya, itu dia juga membalansingkan untuk mengeluarkan vitamin C. Oh gitu. Jadi selain kita dapat asamnya, vitamin C-nya pun kita dapat. Juga dapat gitu ya. Pak. Jadi selain rasanya itu dapat, sehatnya juga dapat ya Pak. Sehatnya dapat. Ya. Terus Pak, ini kan ada hijau-hijau nih. Ya. Hijau-hijau ini apa nih Pak? Nah itu daun karinya. Nah ini, oh ini daun kari ya. Oh iya itu dia. Ini daun karinya. Kebanyakan sih orang-orang untuk daun kari ini mereka cuma di ini aja untuk diambil sarinya aja. Padahal kalau dimakan pun rasanya pun. Oh itu bisa dimakan ya Pak? Bisa. Baru tahu. Oh, om tahu nggak daun kari? Ya ampun. Oh iya Pak. Kalau untuk pemilihan ikan, kenapa sih ikan tuna yang dipilih? Nah karena ikan tuna ini yang pertama adalah uniknya. Unik? Ya uniknya. Jadi selain di Batam ini kan ikan yang sehari-hari gampang didapat adalah ikan tuna. Oh gitu. Jadi kita ingin menampilkan sisi Batamnya. Oh jadi memang di Batam itu yang sering muncul itu ikan tuna ya? Ikan tunanya. Sentomnya. Apa? Oh iya Pak, ini sambal apa nih Pak? Kenapa dia dipadukan dengan sambal juga? Nah ini sebetulnya sambal hijaunya mafioso. Jadi ada beberapa rempah-rempah juga. Nah disinilah kita mencoba untuk memasukkan beberapa bumbu-bumbu yang sebetulnya jarang dimasukkan seperti jinten hitam, batu sauda. Karena di situ adalah menurut sunnah rasul itu kan untuk mengobati segala penyakit dan itu bisa bisa dicampurkan dengan makanan apa saja. Tapi tentunya
kita harus balance. Iya benar banget. Tidak kan? Boleh terlalu banyak. Banyak tidak boleh terlalu kurang. Jadi konsep of balance. Pas gitu ya Pak? Iya pas. Oh ya Pak, kan namanya ini El Mafioso ya Pak? El Mafioso ya. Nah itu terinspirasi dari mana tuh Pak? Ngambil nama El Mafioso? Itu kayak Spanyol-Spanyol gitu bukan Pak? Enggak. Oh bukan. Jadi, ya? Salah Om. El Mafioso itu sebetulnya kan kita kalau sering dengar sepertinya kan dari mafia-mafia gitu ya. Sebetulnya kalau dilihat dari katanya itu adalah dari artinya adalah sang penegak. Jadi penegak ini adalah bukan seperti mafia-mafia yang apa di film-film. Jadi dia itu mempunyai pribadi tersendiri yang apa tidak goyah dan dia terus tegak dengan pendiriannya itu. Jadi itu sebetulnya El Mafioso. Oh gitu. Tapi ya, dengan hadirnya apa dari orang-orang Italia yang pada zaman dahulu itu adalah mereka ingin menegakkan keperluannya sendiri. Jadi mereka lah masuklah yang namanya jadi seperti main hakim sendiri. Iya benar banget Pak. Dan itu dipopulerkan oleh orang-orang Italia zaman dulu. Jadi masuklah jadi nama El Mafioso yang seperti sekarang ini di lebih banyak dikenal sebagai mafia, padahal mafia sebetulnya itu adalah sang penegak. Oh, jadi kita masuknya konsep El Mafioso ini di restoran ini adalah untuk ini ya sebagai tempat nongkrong yang asik. Juga kita konsep kita tuh seperti ini dan insya Allah tidak akan berubah. Amin. Oh iya Pak, kalau dilihat kan ini ada lantai satu, terus di bawah juga ada, di atas juga ada. Yeah. Di atas itu apa aja sih Pak? Lantai atas itu sebetulnya sama seperti ini, tapi lebih ke ruas suasana semi outdoornya. Dia lebih ke outdoor gitu ya Pak? Semi outdoor. Dan di atas pun ada sebetulnya ini sedang renovasi juga, jadi belum semua barang-barang keluar. Gitu. Tapi sudah ada seperti booth-booth yang unik. Di atas itu emang konsepnya lesehan gitu ya Pak? Kalau lesehan itu tidak, jadi sebetulnya atas itu bisa dibuat lesehan atau dibuat bangku. Oh bangku juga, gitu. Ditambah lagi di tangga-tangga itu ada lampu-lampunya ya Pak ya? Iya, lampu. Lucu-lucu banget. Oh, nggak mau nyoba Om. Oh iya, saya mau nyobain minumnya ya, nih. Selesai. Ini dijamin nggak akan keracunan ya Pak? Oh ya? enggak. Jadi ada. Yang merah ini apa Pak? Yang merah ini adalah simple sirup aja biasa, sirup-sirup biasa. Jadi kalau yang putih ini itu yang campuran air lemon yang Bapak sebutkan tadi? Air lemon, soda, dan jahe. Jahe? Jahe. Bagaimanakah rasanya? Oh enggak mau. Enggak. Saya coba ya Pak? Ya silahkan. Aman kan Pak? Aman, aman. Bismillah. Oh iya enak Om. Seger. Seger banget, benar kata bapaknya, seger banget loh, enak banget dimakan, dikonsumsi saat siang-siang gini ya Pak. Iya, betul. Dan dia cocok loh Pak sama makanan ini, meskipun ini nasi, tapi cocok gitu ya. Iya. Oh, seger banget Om. Aduh, sampai cepat. Om, tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena Loli masih mau ngabisin ini dulu. Okay. Tetap di Om Camp.